Meski data LHKPN menyebut bahwa Rafael Alun Trisambodo memiliki harta kekayaan mencapai 56,10 miliar rupiah per 31 Desember 2021, namun rupanya eks pejabat DJP itu hanya menggaji penjaga kontrakannya sebesar 1,4 juta rupiah per bulan. Padahal, kontrakan berjumlah 21 pintu miliknya itu disewakan seharga 1,8 rupiah sampai 2,5 juta rupiah per bulannya. Hal itu terungkap kala wartakotalife.com mewawancarai penjaga kontrakan milik Rafael Alun di Meruya, Jakarta Barat, Kamis 1 Juni 2023. John bercerita dirinya sudah bekerja di kontrakan Rafael sejak 2010 lalu. Saat itu, dirinya hanya diberi gaji Rp900.000 per bulan. Kemudian setelah 2 tahun bekerja, Rafael menambahkan gajinya menjadi 1,4 juta rupiah. Kendati begitu tak ada penambahan gaji lagi yang diterimanya hingga hari ini sudah 11 tahun berlalu. Menawarin siapa Pak? Ada ya saudara yang kerja di luar. Oh, ada saudara nawarin gitu. Berarti ibaratnya dari 2010 itu Bapak bergantung hidup di tempat ini gitu ya, Pak ya? Iya, di Bapak sendiri? Enggak, sama gitu. Ada keluarga dari udah berkeluarga atau gimana? Paling keluarga yang itu yang Bapak. Ini ya, Pak. Kalau Bapak yang ini berarti. Iya. Tinggal di sini Bapak. Ini bos. Bapak? Bos jaga. Ya, bos jaganya. Oh. Di mana, Pak? Di sini juga. Berarti di sini difasilitasi tempat tidur juga. Kalau untuk makan kayak gitu Pak dikasih atau Bapak dari uang gaji aja Bapak atur-atur gitu? Dari gaji aja. Oh, boleh tahu gaji yang digaji berapa sama di 1,4 itu. 1,4 tapi dikasih tempat tinggal gitu ya, Pak. Pak ada ini enggak sih, Pak, kayak kalau pesahnya enggak sih tuh jaga kos punya Pak Rafael? Ya. Ada kalau pesah enggak jaga kos apa kos kosan punya Pak Rafael? Bapak mau pakai rekening Bapak dibayar di tunai gitu. Nah. Oh, pakai amplop gitu ya, Pak ya? Berarti sering datang ke sini sengaja untuk bayar. Iya. Berarti tiap bulan pasti ke sini ya kalau anaknya Pak Rafael itu ya, yang kedua itu ya. Satu doang sih ke Stopper. Apa ke Sto itu? Tapi Bapak, izin Pak kalau boleh tanya, enggak sempat dapat uang yang ini enggak sih dari Pak Rafael atau Bapak gaji? Bonus gitu Pak, bonus.